Sorotan lainnya, Saudara. Polisi dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Solo, Jawa Tengah membubarkan kerumunan warga di pasar hewan. Warga terus diimbau untuk menghindari kerumunan karena sangat rentan penyebaran COVID-19. Pemerintah dibuat bahwa kita ketahui bersama masa pandemi COVID-19 warga dengan disiplin dan tetap kita dengan protokol kesehatan. Polisi dan Satpol PP langsung membubarkan kerumunan di Pasar Burung dan Ikan Hias Depok, Kota Solo, Jawa Tengah. Warga yang berkerumun diimbau untuk menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan. Di kesempatan ini, petugas juga masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker. Seluruh identitas pelanggar akan dicatat, dan apabila mengulangi kesalahan, maka sanksi tegas akan diberikan. Kami juga melaporkan kepada pimpinan sama gugus COVID di Pasar Depok bagaimana upaya untuk warga masyarakat di saat hari libur atau hari Minggu supaya tidak membludak walaupun datang menggunakan masker maupun tapi kalau kerumunan juga akan memudahkan untuk terpaparnya COVID di warga. Jadi seringkali kami tetap mengimbau jangan berkerumun. Tak hanya di Solo, polisi dari Polsek Lembang dan Polres Cimahi juga membubarkan kerumunan komunitas sepeda motor yang melakukan konvoi. Sekitar 200 motor yang berkumpul di res area kilometer 72 Lembang yang berkerumun dibubarkan. Selain menyebabkan kemacetan, pembubaran ini dilakukan karena melanggar protokol kesehatan dan maklumat Kapolri. Yang akan turun. Kami sudah memberi